Halo guys, selamat pagi guys. Berjumpa kembali guys dengan Topir dari TWE Trail Wisata Explore. Mulai sekarang ini kita jalan-jalan lagi guys. Jalan-jalan di Gladak Perak ini, perkembangan Gladak Perak. Kali ini saya bawa Vespa ini guys. Saya bawa si kuning Vespa yang lama tidak jalan-jalan. Hari ini tanggal 23 September 2022. Setelah pasca Semeru seperti ini guys kondisinya. Ini Gladak Perak yang sudah mulai terbangun jembatan barunya. Nah, ini guys, ini pondasi-pondasinya sudah berdiri. Nanti kita akan jalan ke situ guys ya, lewat-lewat situ guys, melihat pemandangan di atas seperti apa guys, apakah masih seperti yang dulu. Tapi tunggu dulu guys ya, ini Vespanya masih mogok, ini baru tes karburator guys, jadi masih belum maksimal. Ini baru tes karbu yang saya ganti kecil biar irit, aduh bensin mahal ini guys hari ini. Sekedar review guys, kenapa saya nggak pakai Vespa, karena terlalu boros biasa guys, 2 tak. Ayo sebentar lagi lanjut jalan-jalan ke atas ya guys, ikuti terus guys perjalanan saya motovlog bersama Vespa dari Trail Wisata Explore. Lanjut guys ya. Yuk lanjut lagi guys, naik ini ke atas, di atas Gladak Perak, halan-halan ke atas mampir ke toilet guys. Wah, ini sambil melihat sedikit review jalannya di atas, masih lumayan bisa dilewati. Wah ini guys, kalau dari atas guys, dari warung, dari belakang warung ini, wah seperti ini guys, wes bontok guys. Ini jurang guys. Curang ini guys, itu sungai itu sana, sungai Kelaper Gladak Perak. Lanjut lagi ya guys, menuju ke tiket nol. Kan lu yang arah sana, itu arah Malang itu guys. Ayo let's go lagi guys, terus ikuti ya guys, jangan lupa sambil like dan juga subscribe nya biar saya bisa semangat untuk beli bensinnya guys buat si kuning ini guys. Lanjut ya guys, ikuti terus guys. Halo guys, lanjut lagi guys. Barusan saya turun guys dari sana kali bening, saya teruskan untuk turun karena 1 liter bensin kita habis, karena saya ini niatnya cuma mau ngetes karburator guys. Dari rumah dari Candipuro saya isi 1 liter, itu nyampe di mana guys,
ternyata cuma sampai kali bening itu 1 liter. Jadi perlu riset lagi guys, biar kis pas saya ini bisa diajak jalan jauh biar hemat. Itu masih di Galak Perak guys, itu masih kali bawah itu. Ayo lanjut lagi guys, lanjut ke pulang ke rumahnya lagi guys, setting karburator lagi, itu terus ya guys. Dan cukup sampai di sini aja guys perjalanannya kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa beli dukungannya ya guys, biar saya semakin semangat lagi setting-setting karburnya ini. Yuk, sampai jumpa lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.